Bus yang dihadirkan oleh Karoseri Adiputro Malang ini mengusung sejumlah teknologi dan fasilitas mewah layaknya hotel berjalan. Bus ini menggunakan tipe bodi Jetbus 3 Plus MHD dengan kaca tunggal yang diberi nama dengan Dream Coach. Dream Coach sendiri merupakan inovasi terbaru dari Jetbus series Adiputro, mengusung tema kapsul bus, dan bus yang satu ini siap memberikan keamanan dan kenyamanan lebih di setiap perjalanan penumpangnya. Bus mewah ini dibangun di atas sesis Mercedes-Benz OH1626 asal Jerman. Terlihat tampak depan menggunakan kaca tunggal, jadi benar-benar memberikan pandangan yang luas di sisi pengemudi. Bagian sisi sampingnya terlihat garis horizontal yang memanjang sampai ke sisi belakang dengan aksen berwarna silver, dan terdapat juga penamaan Dream Coach sebagai identitas layanan bus ini. Beralih ke bagian belakangnya, terlihat sama seperti Jetbus 3 Plus yang pernah dibuat oleh Karoseri Adiputro Malang sebelumnya. Kita masuk ke bagian interiornya, terlihat dashboard Mercedes-Benz OH1626 pada umumnya. Nah, ini nih, view ke depan itu terbilang cukup luas sekali. Apalagi bus jenis single glass kayak gini dibuat layanan bus dengan kursi duduk, pasti penumpang akan benar-benar menikmati pemandangan selama perjalanan. Kita lihat ke belakang. Terlihat kabin yang mewah layaknya hotel kapsul, ditambah lagi dengan sejumlah list lampu LED yang ada pada masing-masing pintu seat, membuat interior kabin bus ini terlihat mewah dan modern. Bus ini terdiri dari 22 sleeper seat dengan konfigurasi 2-2 yang bertumpuk atas dan bawah. Masing-masing ruang kursi memiliki ruang yang cukup luas dan memungkinkan penumpang untuk berbaring dan selonjoran selama perjalanan. Di masing-masing sleeper seat sudah dilengkapi dengan layar monitor yang berukuran 13 inci untuk memutar film, musik, dan lain sebagainya. Terdapat juga sistem audio, dua set speaker, dan power. Dilengkapi dengan alat yang bisa mensterilkan dari virus dan juga bakteri. Terdapat juga lampu baca, port USB untuk ngecas smartphone kalian selama perjalanan, dan juga kursi sleeper yang dilengkapi dengan fitur pijat pada sandaran belakangnya. Tinggal ditekan saja tombol yang di samping ini, maka Anda akan bisa menikmati fasilitas pijat ini bahkan selama perjalanan sekalipun. Wah, ini sih benar-benar gokil, serasa tidak sedang naik bus. Terlihat juga lorong kabin yang cukup luas membuat penumpang lebih leluasa untuk bergerak. Karena sleeper seat ini bertumpuk atas dan bawah, maka bagi penumpang yang hendak naik ke seat atas, disediakan juga pegangan tangan dan tangga kecil yang kokoh. Di bagian paling belakang juga tersedia toilet untuk buang air kecil saja ketika busnya sedang berjalan. Nah, untuk bus ini diketahui telah dimiliki atau telah dibeli oleh perusahaan otobus Pandawa 87 asal Pasuruan, Jawa Timur, guys.